Syifa Hana binti Anwar Reza. Syifa Hana binti Anwar Reza. Will you marry me? Yes! Yes, 1,000 times, yes! Nama saya Muhammad Hairi Amin, dikenali sebagai MK Kekli. And watak MK di dalam cerita 7 minggu sebelum kahwinnya adalah Amar. Saya Nora Danish, memegang watak sebagai Syifa Hana. Saya Yasin bin Yahya, atau boleh dikenali sebagai Yasin Senario Jinen. Saya memegang watak sebagai Kels. Hai semua, saya Vanessa Reynolds dan saya berlakon sebagai Ana. Saya Syam Lisa. Saya melakonkan watak Anwar Reza. Saya Alia Iman dan Alia bawa watak Natasha dekat dalam 7 minggu sebelum kahwin. Okey, berdasarkan cerita asal pula, dia tak adalah macam ada gap umur bagi wanitanya dan juga lelaki. Tapi apabila kami dapat minat daripada Nora Danish, dan di situlah sebenarnya idea tu bercambah bagi penambahbaikan lagi. Bagaimana kita cuba cari talent yang nak bersama-sama dengan Nora ni? Ada satu lagi permasalahan yang berlaku dalam penceritaan ini, di mana lelaki itu jauh berbeza umurnya dengan pelakon wanitanya. Jadi itulah pemilihan MK itu memang kami rasakan memang sesuai sekali. Watak Hana ni dia seorang yang perfectionist. Dia memang mengidamkan daripada kecil lagi, memang dia mengidamkan perkahwinan yang sangat-sangat sempurna di mata dia. So untuk dia, perkahwinan yang sempurna tu memang sangat-sangat pentinglah macam tu. So daripada permulaan cerita ni sampailah di penghujungnya, lebih kepada semangat Syifa untuk memastikan perkahwinan dia ni berjaya mengikuti apa yang dia inginkan. Okay, tak nak kacau you dekat office you. You make sure you makan your vegetables and no cheating. Watak Amar ni dia adalah seorang jejaka yang bercinta dengan seorang wanita yang bernama Syifa, which is Amar ni relax. Dia relax, dia jenis yang chill. Jenis bertolak ansur dengan Syifa apa semua. Tapi dia akan suarakan pendapat dia lah bila perlu sebenarnya. Jangan risau, sayang. I have everything under control, okay? Sebut sikit tentang perwatakan abang di dalam telemovie ini. Kaya ni sebagai wedding planner. I rasa I boleh buat magic dalam rumah ni. Magic? Ya. Yeah. Okey, so sekarang ni it's on, right? Ya. Yeah. I setuju pasal you tau. Ya. Yeah. Ana ni dia 28 tahun dan dia mengandung, and she is a best friend to Syifa. Ya. Yeah. Come on, babe. Kita kan pantang cowboy je. Wow. Okay. Tengoklah badan I sekarang. Ramping back in shape. Anwar dari segi karakternya, dia tak kompleks sangat. Dia just a loving father yang sentiasa cuba untuk facilitate, accommodate apa keperluan anak dia. And after all, anak dia perempuan seorang kan? So, of course, dia ada extra perhatian. Macam mana anak abah? Marah-marah lagi? Tak. Tak tahulah abah, kenapa Syifa tak faham? Semua orang tak boleh nak... Kenapa semua orang tak boleh nak senang je ikut apa yang Syifa nak? Idea asalnya dah lama dah kami bincangkan. Saya rasa dah bertahun idea ni dah team development bagi skrip di KRU. Tapi kami telah ubahlah dia ikut kesesuaian masa dan juga bagaimana feedback daripada perspektif wanita. Kerana apabila kami buat idea asal ni, yang group creative development team dekat KRU ni kesemuanya lelaki. Jadi kita tak tahu dari segi apa yang wanita nak dalam penceritaan ni. Jadi bila kita berbincang dengan pengarah dan juga penulis skrip, kita bagi kebebasan bagaimana untuk mencerita dari perspektif wanita. Untuk menjadikan filem ni lebih mantap dengan sesuai dengan tema dia, romantic comedy. Jadi perbezaan di sini adalah as we know, cerita ni adalah romantic comedy.
So romantic komedi adalah satu naskah. Saya tidak cakap naskah ini sangat ringan, tapi biasa. Benda ini simple and very light. So macam mana kita nak dapatkan romantic komedi yang sangat dekat dan melekat di hati penonton? Some of the element yang Kak Ira terapkan di dalam ni, which is dia ada happy sangat happy part dia. So di dalam happy part tu ada konflik dia. So konflik dia tu how meruntun jiwa dia tu macam mana? So maknanya dia ada balance, ada happy, ada berat and ada air mata, benda-benda macam itulah. There's a lot of difference, I would say. Tapi I akan highlight one which is it portrays multicultural punya wedding kan. Kita boleh lihat agama Christian, Hindu and then Melayu macam mana. So I guess it is a good education to educate viewers dan audience this different kinds of wedding. Saya rasa dari segi jalan cerita, jalan cerita memang totally different. So dia macam ada banyak drama-drama ataupun orang kata apa benda-benda yang tidak diingini berlaku di antaranya tu, membuatkan cerita sangat-sangat menarik dan dia macam sangat-sangat logik yang memang orang kata ada berlaku di real life. Saya rasa cerita ni the storyline is very nice. Dia punya skrip memang gempak. And then the best part is, of course, Kak Ira Rahman yang direct. So most probably, cerita ni memang akan boom. And then, barisan pelakon yang sangat-sangat hebat. The special thing about 7 Minggu Sebelum Kahwin is kita boleh nampak Shifa pergi different culture wedding. So kita nampak Shifa pergi wedding Indian, wedding Cina. So Vanessa rasa it's something different that we don't see in different movies sebab we are embracing the Malaysian culture. So Vanessa sangat excited untuk be a part of this movie. Sayang, I really hope day one kita semua okay. Kak kawan kita sampai on time. I rasa we patut let go Zaki lah jadi dunang buaya. Tak, I tak setuju. Aku tak pernah tengok orang nak nikah, nak kahwin ni. Sesak-sesak tau.